Jadi rencananya hari ini kita mau muat apa ini? Body Excavator TC 1200. Mau muat body Excavator 1200 PC 1200. Nanti gimana? Lanjut terus videonya. Jangan lupa subscribe. Nih supirnya Rianto Siregar. Naik bangun. Salam-salam dulu. Transkontin. Jadi ini lokasi muatnya nih, Transkontinen. Oh, becek. Yang muat pertama body nih. Nah itu body PC 1250. Maju lagi. Banyak kanan ya. Kurang kanan, Le. Muatannya PC 1250, kondisi baru dari tambang Balikpapan, mau dikirim ke Turki nih. Jadi pengiriman dari Balikpapan ke Priuk, Priuk kirim ke Turki. Komatsu PC 1250 SP.
balok, pasang pelek. Maju lagi, maju. Dikit lagi ya. Mau ngambil. Oh, geser lu ambil tangga, mau ngambil tangga. Enggak juga sih, Pak. Tapi enggak apa-apa lah, diambil aja. Kiri, kiri. Nah, sip. Ya, sip, sip. Kurang mana, Pak? Kurang sini. Oh, udah pas. Sip, sip. Habis solar dia. Mati lagi. Mati lagi.
Nissan Quester GWE 370, muatan PC 1250. Perkiraan beratnya ini 70 ton. Dari pakai Inggrisnya 70 ton ini. Nissan Quester. Lobet 16 ban, muat PC 1250. Sampai turun ya bannya. Ini bos, berasa juga ini. Ya ini berat ini. Ya, utamanya di sini. Berat di depan ya, karena kan semua di sini. Generatornya, mesinnya. Jadi gayor berapa kanan kirinya? 1 meter 98. Belumnya dulu ya. Kalau ini cuman berhubung dibanyakin ke kanan, yang sebelah kiri kan motor. Oh, jadi ini lebih dari 190. Ada 180-an. 180 lebarnya. Bagi dua aja. Oke, lasing. Nah, ini adalah proses pelasingan atau pengikatan dari unit yang dimuat tadi, PC 1250. Nah, ini diikat kanan kiri wheel tracknya, baru di tengahnya juga disilang. Jadi di transportasi alat berat tuh yang dibutuhkan adalah kejelian kita dalam pelasingan gitu. Hampir 5 meter 40. Tingginya 5 meter 40. Hampir. Nah, ini jadi butuh pelasingnya tuh mesti jeli, terus juga mesti kenceng. Karena banyak kejadian ketika kita meremehkan lasingan, banyak insiden gitu. Jadi sebagai safety-nya kita perlu diikat gitu. Kebetulan ini kan kita pakai rantai ukuran 1/2 in. Debunya. Oke,
keluar nih. Enggak. Tahu itu. Oke, jadi ini muatannya lebarnya itu 6 meter 43 dan tinggi muatan ini di atas lobet jadi 5 meter 35. Nah. PC 1250 muati trans kontinen daerah Cakung ini menggunakan lobet 16 ban kepala Quester GWE 370. Lebarnya total sekarang 6 meter 43, tinggi 5 meter 35, mau dibawa ke IKT daerah Bogasari. Oke, terima kasih.